yang baru saja mengikuti channel ini, sila tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan berita lebih menarik selepas ini. Penyanyi dan penulis lirik, Lisa Marie Presley, meninggal dunia semalam selepas dikejarkan ke sebuah hospital di California setelah mendapat serangan jantung. Lisa Marie merupakan satu-satunya anak mendiang penyanyi legenda rock and roll Elvis Presley. Ibunya, Priscilla Presley, berkata, beliau amat bersedih dengan pemergian anak perempuannya itu. Dengan berat hati saya mesti berkongsi berita buruk bahawa anak perempuan saya Lisa Marie sudah pergi meninggalkan kita, kata Priscilla dalam kenyataan kepada majalah People.